Assalamualaikum. Hai Sobat Q, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia bersama Q Wafi Channel. Di episode Dapur ala Q Wafi kali ini, kita akan membuat puding susu 3 bahan. Apa aja ya bahan-bahannya? Yang pertama, agar-agar, gula pasir, dan susu. Susunya pun dengan 3 rasa, strawberry, coklat, dan juga original atau juga plain ya. Bagaimana cara pembuatannya? Langsung kita cek videonya dan simak sampai selesai ya. Langkah pertama, kita masukkan seluruh bahan ke dalam panci kecil. Kemudian di sini saya menggunakan gula pasir 2 sendok ya. Agar-agarnya pun 2 sendok juga ya. Setelah diaduk rata, lalu kita masak menggunakan api sedang dengan tetap diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita angkat ya. Lalu kita masukkan kembali susu yang sudah kita masak ke dalam kemasan yang tadi ya. Cara pembuatan rasa yang lainnya juga sama seperti ini ya Sobat Q. Sekarang kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Dan inilah hasilnya setelah 3 jam di dalam lemari pendingin. Puding susu ini bisa jadi ide usaha di rumah ya Sobat Q. Yuk, kita cicipi. Rasanya yummy, manis, teksturnya kenyal dan lembut. Wajib dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah mengikuti Dapur Q Wafi kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum.